Guys, kembali lagi bersama saya Ronald Tawani. Ini hari ini yang terakhir saya review salah satu koleksi saya juga. Namanya Diana 50 Military. Jadi kalau sebelumnya kita sudah review dua yang kotak, satu yang jenggot, ada janggutnya, ini military, ini jauh lebih panjang. Mungkin dia punya power jauh lebih gede kali, pada masanya tentunya. Karena ini senapan-senapan tua, ini pun tahun 61 apa tahun 60, apa 81. Ini dia punya patahan break barrelnya ini lebih panjang ya. Sampai di sini, kalau yang kotak tuh paling segini tadi dia. Terus, dia lebih berat. Tapi kondisinya juga baik ini. Ini telenya pun tele tua, namanya Kowa. Kalau kamu lihat telenya ini cuma ada seret sama segini doang. Jadi bukan seret, tapi seret seret gitu doang. Jadi bisa nggak dilihat benangnya? Kelihatan? Nah, benangnya cuma gitu doang. Ini tele tua Kowa ini kayaknya buatan dari Jepang. Ini buat diputar, buat zoomnya tuh. Ini buat putar zoomnya guys. Ini putar. Ini buat zoom. Naik turun kanan kiri. Nah, ini di sini juga ada apa? Saya juga nggak tahu ini untuk apa. Modelnya seperti ini, apa ini dulu ada tutupnya juga saya nggak tahu karena dapatnya sudah seperti ini. Cuman dia ada lock-nya guys. Nah ini jadi kita akan coba patahin nih. Ini belakang tatnya, ini Diana. Tapi Diana ini ajaib loh. Ini biarpun sudah puluhan tahun karetnya masih bagus, masih nggak getas nggak apa. Nah ini kalau kita patahin guys. Masih bisa nggak ya sama lain? Loh, kok nggak mau buka? Waduh, ciloko ini. Oh, masih mau guys. Lihat deh, panjang patahannya. Nah, nggak usah diminyakin sekalian. Ini karena kalau nggak diminyakin dia akan karatan. Kalau dilihat ya guys, dia punya sistem ini di sininya beda ya dia sama yang tadi kotak sama jenggot ya. Kalau yang jenggot di sininya juga ada apa? Ada itu ke bawah ya. Jenggot mungkin nanti editor juga bisa diiniin. Ini buat kuncinya. Nah, ini kita masukin lagi dan ini lebih panjang guys. Panjang ini. Dan lebih berat sepertinya. Tuh saya ini loh. Ah. Nah, ini dia ada lock-nya nih. Tuh, jadi kalau begini nih, ada stop S stop tuh, stop mungkin kalau di sini jadinya shoot. Nah, ini kalau kita tembak apakah kencang? Coba ya. Sampai ininya apa? Cuman gini nggak bakal keluar guys, tapi karena tadi getarannya kencang banget sampai kecop, sampai turun. Saya rasa entah 81 apa 61 ini ya, bulan 11. Mungkin segitulah. Jadi ini namanya Diana 50 Military. Gitu. Nah, kalau yang tadi Diana 50 yang biasa dia ada tempat di sini dan di sini. Kalau ini cuma satu yang dia tempat buat trailnya ya. Di sini ada punukannya nih, cuma satu. Jadi saya rasa itu aja. Jadi ini adalah senapan antik, senapan tua. Saya rasa
dipakai berburu masih bisa, cuman mungkin apa namanya senapan yang berat ya. Jadi kalau kamu bawa ini kayaknya udah kayak bawa barbel, karena ini saya rasa beratnya mungkin ada 7 kiloan ada kali ini ya, apa 10 kilo ada kali ya. Jadi ini oke ya. Oh sorry, saya lupa. Ini bentuk dari pisirnya guys, pisirnya antik, nggak seperti yang biasanya. Pisir depan, ini yang di tengahnya. Tengahnya juga antik guys. Kenapa? Karena di sini. Biasanya itu di sini. Kalau nggak di sini ya dia. Ini kayaknya ada kebakar. Kalau kayaknya ini cuma buat cadangan aja. Dan pastinya dia di ininya pakai apa? Pakai tele. Dan telenya ini tele asli tua. Koa. Apalagi saya rasa itu aja buat masukin pelurunya, sama masukin cluk. In cluk. Saya rasa itu aja. Seperti biasa untuk terus berjuang, terus berusaha jadi dirimu sendiri. Jangan jahat, jangan iri sama orang, sampai apa yang kita cita-citakan kita bisa raih. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya. Terima kasih.